love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber Low Cost. Oke, hari ini tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 9 Mei 2023. Ngapain, Pak? Barusan kenapa? Bila? Keti? Leku. Di malam berarti? Lagi lagi dia ditraktir sama Abah Heri setelah lepas latihan tadi di lapangan Sendeng. Yang latihan itu ada Gagak Rimang, kemudian siapa lagi ya? Oh, Terobos Sakti, terus punyanya Haji Heri sendiri. Namanya siapa? Sebi Berjalan. Kemudian ada satu lagi Erdogan, punyanya Haji Hali. Itu latihan pada hari ini pada tanggal 9 Mei 2023 di lapangan Sendeng. Nah, untuk hasil latihannya Gagak Rimang, yang diajak. Ya, nanti saya nyusul, Pak. Tenang, Pak. Iya, nanti nyusul. Masih diajak ini, Bro, ya. Mau pesan, cuman tunggu dulu. Gagak Rimang latihannya keren tadi. Ada satu sapi itu. Mantap. Cuman beritanya adalah yang perlu saya sampaikan, saya baru tahu dari di lapangan. Kita pesan dulu deh, Bor. Ya, pesan dulu ya. Kita cut dulu. Nanti kita ke kebagian ya. Kita pesan dulu. Kita mau pesan dulu, Bor. Nanti kita lanjut ya. Takut nggak kebagian? Takut nggak kebagian? Ini tidak ditraktir apa? Takut nggak kebagian, Bor? Kita mau makan siang dulu selepas latihan di warung Amboina. Tapi gitu kita lanjut ya, sambil ngudut-ngudut. Sabar. Oke, kita lanjut. Menunya udah datang. Jadi ini bercerita tentang Haji Thohir ya. Setelah kemarin membeli milik dari skater di Boyong, dan hot newsnya adalah hari ini nih Haji Thohir memboyong kembali jagoan yang pernah juara di Bangkalan juga. Diboyong lagi pada hari ini nih, cuman nggak sempet kita liput ya, karena mau nggak mau saya harus pulang karena mau ngantar Haji Heri untuk makan siang di warung Amboina ini. Ayo tebak siapa yang di ini, yang diboyong? Ada yang tahu nggak? Sapi ini paling bagus, sementara ini paling bagus di Bangkalan, juara kasat. Nah, pasti tahu nih. Yaitu tim Lapindo aslinya Lapindo, cuman diberi nama Raja Singa. Nah, sapi ini pernah juara di Piala Presiden, cuman atas nama Haji Mamang. Kemudian dirubah lagi namanya dari ketika dipinjam oleh Haji Mamang, dirubah menjadi Raja Singa dan juara lagi di Piala Kasat tahun 2023, tahun sekarang ya. Nah, sapi itu sekarang sudah resmi diboyong Haji Thohir. Uangnya kok nggak habis-habis beliau ya? Nggak sampai satu tahun, Bor. Nggak sampai satu bulan.
uang 1M, 1 miliar, selesai, habis. Dan informasinya masih mau belanja lagi nih, banyak, aduh, nggak tahu dah. Ini aja Tohir uangnya kok nggak habis-habis ya. Kita cari uang 1 juta dalam 1 bulan aja minta ampun. Ini beliau nggak sampai 1 bulan, 1M dihabis. Aduh. Ini ada spak, wah ada spak. Ambil asbak dulu. Jadi itulah hot newsnya pada hari ini. Hot news, uang 1M bor, gak sampai 1 bulan. Bayangin. Jadi si Raja Singa, sang juara Piala Presiden atas nama Haji Mamang, dan juara Kasat, sekarang sudah resmi milik dari Haji Tohir Gagak Rimang dengan harga hampir 500 juta. Tidak bisa saya sebutkan berapa, takut saya keliru, tapi ya itulah kurang lebih sebegitu. Selamat, kan saya wakilin ya. Tadi juga ada yang latihan skater yang baru kemarin diambil dari Haji Uyung, itu juga dilatih tadi ya. Nanti hasil latihannya besok ya, kita akan tayangkan besok. Bismillahirrahmanirrahim, makan dulu. Jadi hot newsnya hari ini yaitu ya, buat hasil latihannya juga bisa ditonton besok. Dan buat teman-teman yang penasaran lomba terdekat minggu ini ada di mana, saya akan cantumkan linknya, nanti tinggal pencet aja kapan di mana bisa tonton. Udah, saya mau makan dulu. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye-bye.